Hey guys, saya baru berhenti di Pasar Tatau. Sebab hari ini saya nak balik kampung. Biasalah kalau hujung minggu kita nak cari masa untuk balik kampung. So sekarang saya berada di Pasar Tatau. Guys, okay, sekarang ada jam 3. So, ramai juga orang. Okay, kena makan dulu. Sebab kita menghilangkan rasa ngantuk. Tadi Miri pergi ke Tatau, lepas nanti pergi drive, pergi ke, terus ke kampung Sungai Arif. So lebih kurang dalam satu jam lah, dalam 30 minit setengah jam nanti sampai di Sungai Panjang. Guys, okay. Right, saya naik ke kereta Suzuki Remax 125. So berbaloi guys, berbaloi bagi yang belum memiliki Suzuki Remax 1.5, saya rekomenkan. Dia sangat bagus, jimat minyak dan berbaloi, ya, memang berbaloi. Okay guys, ini dia saya makan kompa putih dengan kopi guys. Nanti kita akan teruskan perjalanan. Nice, berasa sedap ni. Okay guys, sekarang saya tengah memandu menggunakan jalan Pemunio. Okay, dari Tatau, Pasar Tatau ke Rumah Panjang, Sungai Arif. So sekarang ni keadaan cuaca mendung. Okay guys, jalan sini dah okay, tapi belum buka sepenuhnya lah. Jalan banyak sudah kita perhatikan, dah bertambah baik. Okay guys, saya tadi pukul 3.30, sekarang pukul 3.42, so ada 12 minit lebih kurang. Ok, ok guys, ini keadaan jalan Pemunio kita. Ok, tengok ada lagi yang tutup, ada masih dalam pembinaan. So memang itulah, memang perlu banyak kerja lah. Tapi kita harapkan dalam tahun akan mendatang, so jalan Pemunio kita akan siap sepenuhnya. So untuk memudahkan lagi lah, sebenarnya mudahkan lagi kita orang dari bandar nak ke kampung, menjimatkan masa. So kita pun driving pun tidak sakit punggung kan. So ini tengok, belum lagi sebelah ni belum buka lagi, sebelah ni sudah tak buka. So guys, ya, keadaan dari Tatau lah, Tatau ke Sungai Arif. Oke, okay. Saya pun balik kampung dalam sebulan sekali balik kampung. So memang sentiasa mengikuti lah perkembangan jalan di sini. Oke, okay. Nice. Jadi ya, tengok sekitar ni ada Rumah Panjang. Nice. Oke. Okay. Banyak atas. Alright. Oh, keadaan cuaca pun macam kurang apa nama ni? Kurang elok. Saya rasa mungkin akan hujan tak lama lagi. So get ready. Okay. Okay guys. Right. Ini dia keadaan dia. Sambil kita driving, memandu balik kampung. Kita tinjau sikitlah kita dengan jalan kita. Okay, kita Pemunio ni yang popular di Sarawak ni, Pemunio ni belum siap. Guys, ini dia. Okay, ini dia. Nak jalan ni macam ular kena palu, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Guys, ni selamat lagi. Tengok ni, sebelah ni belum dibina langsung, baru sudah ada jentolak. Tapi bina tu saya rasa belum lagi tu. Okay, Rumah Panjang. Di tepi jalan ni banyak Rumah Panjang lah. Ini pun sama juga. Okay, Rumah Panjang. Ni dulu, rumah ni dulu dia dekat dengan jalan, tapi dah sebabkan jalan Pemunio, so mereka tolak ke rumah ni. Tapi saya dengar ada bayaran pemasan lah, tajam bagi pemasan, cuma
kapasiti berapa banyak. Kita dengar banyak lah orang pasang kereta mati. Sebab jalan pengguna ni dia two way lah, ke atas dua, ke apa nama, ke atas kiri dan kanan lah, itu dua. Kalau ini kita dari kiri, okay, kiri naik atas, guys. Lori pun banyak, ini lori angkut batu, simen ataupun tanah. Pasti sebab sekarang ni pun banyak rumah panjang yang baru membina rumah. Okay, so banyak menggunakan khidmat lori-lori macam ni. Kita nak kena pasti. Itu juga lah rumah panjang saya. Sama juga kita tengah membina rumah. So banyak lori lah. Di yang pastinya kebanyakan lah lori yang digunakan untuk membina Pambonio lah. Saya nak kongsikan pada semua. Okey, kita jumpa lagi di lain masa. Okey, bye bye. Okey guys, saya masuk. Ini dia. Okey guys. Ini dia. Sembut tak nampak sembut di sana rumah. Okay guys, inilah jalan kampung ke rumah panjang saya. Tak lama lah, dalam 5 minit sampai dah. Okay, sekarang ini saja saya nak kongsikan. So kita jumpa di video yang akan datang. So bagi yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Tuhan berkati anda semua. Bagi belum, okay guys, jangan lupa subscribe, share, like. Okay, sebab subscribe ni free, tanpa bayar. Okay guys, okay, supaya kita bertemu lagi pada konten-konten ataupun video-video yang akan datang. Alright, go, bye-bye.